Kalian ke sini coy. Aduh nabrak lagi. Alright, masuk gua sini. Jangan lupa ambil kiri, selalu ambil kiri ya. Oke, putarannya ganti. Nih lihat ya. Ini arah jam 11 nih. Tuh, putar 2 kali. Gua puterin 2 kali nih. Hello people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basuda. Dan kali ini guys, kita akan bermain Rumble Racing, di mana sebelumnya itu gue udah bikin konten lokasi semua telur. Sekarang kita akan menamatkan game ini coy ya. Jadi buat menamatkan game ini tanpa cheat, kalian itu harus bantai semua championshipnya sampai EA Elite Cup itu terbuka. Tapi sebelum itu guys, kalian jangan lupa bermain single race dulu. Pakai mobil apa aja dan kalian ke map terakhir buat apa guys? Kita akan mencari terlebih dahulu mobil terkuat di game ini supaya kalian tuh lebih mudah buat mengalahkan EA Elite Cup guys ya. So langsung aja kita pilih map yang terakhir yaitu ini Outer Limits, dan gua akan kasih tahu kalian di mana lokasi mobil terakhir yaitu mobil Pisang Thor. Oke, kita sudah di mapnya. Kalian langsung muter balik guys ya, gampang banget. Muter balik. Ya, ini juga sebenarnya udah gua bikin di konten pencarian semua telur, tapi ya mungkin kalian gak nonton konten itu, ya kalian bisa lihat di sini ya. Ya, oke, muter balik, dia ada di sini guys telurnya nih. Oke. Langsung saja kita mendapatkan mobil terbaik di game ini, kita quit dan kalian mendapatkan mobil pisang atau yang biasa disebut dengan Thor. Dan dengan mobil ini, kalian sudah siap untuk menamatkan game ini dan mengalahkan turnamen terakhir yaitu EA Elite Cup. Langsung saja Winda, kita akan menamatkan game ini. Let's go. Alright, kita sudah ada di map pertama di EA Elite Cup. Dan di sini guys, bisa dibilang mapnya cukup sulit ya. Tapi tenang, kita pakai Thor. Thor itu awal-awal start dia langsung nos guys. Aduh, nyangkut. Aduh, nyangkut. Aduh, jalan tembus senjata makan tuan. Makan tuh. Oke. Dan di map ini tuh banyak banget jalan tembus guys. Nggak banyak-banyak banget sih, banyak aja, nggak pakai banget. Nanti gue bakal tunjukin ke kalian lah, sambil gue fokus main juga ya. So ya, kita ikutin aja nih jalan terus. Di kanan ada jalan tembus kedua kita, sorry, kedua. Dan masuk ke terowongan, sambil gaya-gaya dikit. Gaya apa yang kalian paling suka by the way guys? Duar, kebut langsung. Minggir lo semua, minggir. Minggir lo semua ya. Nah udah, di sini ntar lagi ada jalan tembus yang paling bagus di map ini. Kalian masuk ke sini guys. Nih, ke jalan setapak di sini dan aduh nabrak. Alright, di semak-semak juga ada. Oke, itu ya kurang lebih jalan tembusnya itu. Satu lagi itu di sini. Aduh, gimbal nabrak mulu gua. Udah. Kurang lebih seperti itu guys ya. Sudah lap 2, kurang lebih kalian ulangi aja lagi. Ini udah gampang banget soalnya kita pakai Thor. Nah, lurus ini bisa. Cacat. Aduh, itu bisa diambil itemnya sebenarnya. Oke. Wah, gua mau dikejar guys. Hati-hati guys. Hati-hati. Ayo, di sini nih susah guys ya di lingkaran ini, setiap kalian mepet tembok dikit, speed mobil kalian tuh langsung berkurang tuh. Ambil lagi yang ini. Putar. Mantap. Dan lompat, salto. Kok weak sih? Kalian mau ambil yang kanan juga boleh. Oke, gue tunjukin ya nih. Set, ambil kanan. Nah di sini nanti kalian susah ambil gunung guys. Tuh, bisa sih, bisa sebenarnya. Oh bisa guys, bisa rupanya. Kalian bisa ambil yang kanan itu langsung ke bukit gunung ya. Jadi lebih gila cuy, lebih kombonya lebih banyak lagi guys. Oke, jadi kurang lebih jalan tembusnya itu aja ya. Kalian kasih tahu ke gua kalau ada yang kurang, mungkin ada yang gua lewati. Silakan monggo di kolom komentar guys. Kita coba sekali lagi, satu di sini. Masuk sana, sekalian ambil item. Hop. Terus di mana lagi tadi? Sebentar. Oke, dua di setelah lingkaran ya. Kalian ke sini coy. Aduh, nabrak lagi. Alright, masuk gua sini. Dan juga salto ke depan. Nah, mantap.
Langsung ambil kanan, bro. Nice. Dan siap-siap langsung ke sini. Mantep ya. Gila, gua hafal guys jalan tembusnya di sini ya. Alright, udah pasti menang ini, tinggal masuk semak-semak dan kita menyelesaikan map yang pertama dengan sangat sempurna guys ya. Kalian juga bisa kesini by the way nih. Tuh, bisa ke situ juga ya. Mantap. Kita ke next race. Oke, sudah jelas kita memimpin dengan poin 10 ya. Di bawah ada Jolly Roger dan Silver Strike. Alright, let's go ke map yang selanjutnya. Nah, map yang selanjutnya Over Easy. Sebenarnya nggak terlalu banyak jalan tembus di sini guys. Cuma dia kayak belok-belok gitu mapnya, jadi agak rese gitu. Dan kalian bisa ambil lompatan di bukit ini, tuh kan. Lumayan coy, nambah boost. Bisa, bisa sini nggak? Oh, sini nggak? Oh, bisa, bisa. Gila, aduh kebalap malah gue. Kurang lebih sih seperti itu, gampang kok. Ini juga bisa. Hehehe, ngapain lagi muter-muter gak jelas. Waduh, kebalap guys. Bahaya ini guys. Nah, di sini bisa nih. Hop. Trot. Nah, kalian terbang di sini. Kalian ambil kiri di situ ya. Dan di sini muter-muter coy. Langsung ngebut. Tambah lagi. Gak bisa rupanya. Oke, di sini ntar lagi ada jalan tembus lagi, hati-hati, ngerem dikit, aduh. Nah, di sini ya. Aduh, nabrak mulu, sorry guys kalau nabrak mulu ya. Terlalu ngebut ini mobil. Nah, di sini ada rumah ayam, kalian bisa jambil jalan tembus juga coy. Nah, aduh hati-hati pohonnya guys, ya ampun. Sumpah ditabrak gua, jorokan mainnya sini loh ya. Kita kejar lagi guys. Nabrak pohon dong. Tenang, 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 gua balap, gua balap, gua balap. Sini loh, gua ada turbo. Woi, lu yang nabrak gua mana tadi? Sini. Nabrak-nabrak mainnya ya, mentang-mentang kita pakai mobil pisang. Sini kalian semua ya. Sini kalian semua. Kita kejar guys. Duh, maksa banget gue sumpah. Oke, ambil kiri. Jangan lupa ambil kiri. Selalu ambil kiri ya. Oke, putarannya ganti. Kebalap nih. Kebalap nih, percaya sama gue. Aikarumba. Aikarumba. Aduh, kena bola salju guys kita guys. Kena telur yang palsu. Susah beloknya kalau udah kena ginian. Tapi gak apa-apa, masih bisa mengejar, jangan sedih. Sini loh. Anjir, lu mampus kena, mengenak. Tabrak, aduh jangan tabrak dulu. Satu lap lagi guys, satu lap lagi, ayo semangat. Kita pasti bisa menyelesaikan map ini. Easy. Sini kejar aku. Ayo kalau berani. Ayo kalau berani, makan nih tinta oli. Ya. Mamam tuh. Bentar. Fokus dulu guys. Hop, terbang. Langsung ambil kiri. Itu combo gua guys ya, lihat combo gua. Luar biasa. Hop. Hop, balik lagi, set. Nice, superb. Mantap guys, udah pasti menang ini guys. Aduh, ini bahaya nih, tanda tanya nih. Oh, dapat nih, kita kasih ke belakang, reruntuhan, mampus lu. Oke, jalan tembus yang kiri, kita ambil. Wah, wow, udah pasti menang. Enggak cuy, masih ada yang ngejar kita guys. Hati-hati guys. Ada mobil, sepertinya di belakang, tuh kan bener, gua nggak bohong. Ayo, jangan blunder, ambil ini. Iya, ambil, nice sekali. Apakah dia bisa mengejar? Oh, tetetetetet. Tidak bisa semudah itu, brotherku. Si, gue memimpin dengan skor 20. Di bawah ada Jolly Roger 16 dan Silver Strike 12. Oke, langsung kita ke map selanjutnya, guys. Alright, map terakhir. Walaupun gue udah yakin pasti menang, tapi map ini seru karena di map ini nggak ada jalan tembus, guys. Murni barbar di sini. Lompat-lompatan tuh. Full bergaya-bergaya lah di sini intinya ya. Hop. Wuhuu. Mantap. Wuhuu.
Gila, gue combo guys. Gue combo dengan item sambil muter-muter. Aduh, nabrak cu. Wah, gila kebalap gue. Wah, silver strike nih, kuat nih memang dia. Makan tuh tinta. Makan tuh tinta, emang enak. Ini gue kasih bom lagi nih. Makan tuh bom. Makan tuh tinta. Sini kejar gue silver strike, ayo. Wih gila, mau ngejar dia guys. Sotoy dia guys. Ngejar-ngejar kita guys. Aduh kecekek. Cok tuh artinya cekek. Aduh apaan sih muternya gitu. Gak apa-apa. Waduh. Gua ambil bawah aja. Makan tuh reruntuhan. Tuh kenceng juga dia guys. Kalian by the way paling suka gaya apa guys? Kalau gue sih analog, diarahin ke arah jam, arah jam 11. Nih lihat ya, nih arah jam 11 nih. Tuh puter 2 kali, gue puterin 2 kali nih. Mantap. Makan tuh bola salju boy. Aduh gak kenal lagi yang di depan. Makan tuh bom. Satu lagi nih, sulit kali kejar dia. Makan tuh tinta. Mampus. Kena bom juga dia guys. Gak tahu bom siapa dia kena. Lagi itu. Sekali lagi. Aduh. Aduh. Waduh dia masih ngejar kah? Kalau kalian bontot guys, biasanya kalian bakal dapat tornado kematian guys. Tapi ini jangan dibontotin lah. Udah menang jangan dibontotin, sayang coy. Wih, masih mengejar, luar biasa perjuanganmu nak. Terus mengejar tanpa henti ya, walaupun aku sudah pasti menang secara poin juga. Mantap. Oke, kita coba gaya lain biar kalian gak bosen ya. Hop. Anjay, tuh. Putar 2 kali. Putar belakang. Putar depan. Anjay. Ay, karumba. Gila, turbo gol 15. Kalau turbo kalian udah banyak, kalian gak usah ambil melayang-melayang lagi guys. Malah bikin lambat. Oh, turbo gue udah 15. Gara-gara combo gue banyak. Udah ambil daratan aja terus. Udah pasti menang ini, ngebut terus kita guys. Sini kejar kalau berani, ayo. Oh, makan tuh bom. Wih, gila, masih dikejar bro sama dia bro. Gak apa-apa. Mereka dia gak bakal bisa ngejar sih kayaknya. Gila. Ngeri coy. Makan tuh. Ah, plasma cannon. Dan kita menang, kita juara 1 dan kita berhasil menamatkan Rumble Racing. Kita lihat endingnya bareng-bareng guys. Jadi game ini bisa tamat guys. Kalian tamatin yang EA Elite Cup. Rupanya ada sopir bro selama ini. Gue kira mobil-mobil mainan yang selama ini kita gunakan. Widididididi. Apaan sih? Anjay. Grand Champion Rumble Racing. Kita mendapatkan piala tertinggi dan paling berkelas di Rumble Racing. Terima kasih EA Games atas game Dajjal ini ya. So, kurang lebih seperti itu guys, kita udah namatin game ini. Dan saat kalian membantai EA Elite Cup, kalian juga membuka EA Stun Cup. Tapi ini tuh kurang lebih, apa namanya ya, sama mapnya, nggak ada yang baru gitu guys ya. Jadi agak boring. Tapi guys, saat kalian menyelesaikan EA Stun Cup, kalian mendapatkan map baru yang sangat unik ya. Nih, gue tunjukin ke kalian. Dimana kalian akan mendapatkan map Circus Minimus ya, dan ini map kecil banget dan tidak ada telur juga. Jadi ini map buat hura-hura, buat fun-fun aja. Ini gue akan tunjukin ke kalian guys ya. Kurang lebih mapnya seperti ini. Ayo, siapa yang dulu di PS2 sudah mendapatkan map ini juga dengan menyelesaikan EA Elite Cup dan juga menyelesaikan EA Stun Cup ya. Tuh, mapnya kecil banget guys. Dan ini 3 lap doang, bayangkan. Bakal cepet banget sih nih. Aduh, nyangkut gua. Oi, oi. What the fuck, man? Nyangkut.
Waduh. Barbar banget di sini dah. Holy shit, man. No 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 no. Tetap harus menang, harus juara satu, guys. Perisai. Ayo, satu lap lagi. Makan tuh tinta ya. Enak. Ayo. Sedikit lagi menang. Langsung kita salto di sini, guys. Dan kita menang. So ya, kurang lebih seperti itu, guys. Kita udah menamatkan game Rumble Racing ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Thank you juga buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Until I'll see you on the next videos. Brando Winda signing out. Bye bye.